Dan di antara salah satu daripada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah saat ketika mana mereka bertemu pada kali yang pertama selepas daripada mereka melaksanakan ibadat Ramadan. Mereka saling mengucapkan sesama mereka dengan beberapa ucapan. Walaupun pada asalnya sunnah ini diucapkan ketika mana pada awal pagi, pada satu Syawal, hari Aidilfitri yang pertama. Walau bagaimanapun disebabkan kekangan masa dan tempat, kita tak sempat untuk bersua. Maka kali pertama kita bertemu setelah kita selesai berada di dalam bulan Ramadan, maka ucapan yang diucapkan sebagaimana diucapkan oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka bertemu, mereka tidak mengucapkan sebagaimana yang kita ucapkan, tetapi mereka mengucapkan kalimah taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum yang pertama, dan yang kedua taqabbalallahu ta'atakum, dan yang ketiga taqabbalallahu saliha a'malikum. Boleh sebut taqabbalallahu minna wa minkum, boleh juga menyebut taqabbalallahu ta'atakum, dan yang ketiga boleh juga disebut dengan kalimah taqabbalallahu saliha a'malikum, dan juga boleh disebut dengan aidun mubarak. Keempat-empat ucapan ini boleh disebutkan dan disebut di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun di sana ada ucapan yang kelima yang boleh kita ucapkan, yang diucapkan oleh ramai orang, iaitu kalimah yang disebut sebagai kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun kamu akan berada di dalam keadaan kebaikan. Cuma kalimah ini diucapkan pada adat kebiasaan sebagaimana orang Melayu mengucapkan ucapan selamat, selamat hari raya. Maka orang Arab mereka mengucapkan kullu amin wa anta biqair. Dan ucapan ini bukan sekadar diucapkan ketika menyambut Ramadan, menyambut hari raya, bahkan juga diucapkan saat ketika menyambut Ramadan dan juga pada ucapan-ucapan setiap perayaan-perayaan yang lain. Cuma di dalam bulan Ramadan dan selepasnya ketika mereka bertemu, maka ucapan yang sunnah adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, persoalan yang kita mungkin boleh kita sebutkan di sini, kenapa kita sebut dan kenapa mereka menyebut kalimah taqabbalallahu minna wa minkum ataupun taqabbalallahu ta'atakum atau apa-apa ucapan yang seumpama dengannya. Kenapa kita sebut kalimah taqabbalallah ini dan mereka sebut ketika saat mereka bertemu, terutama ketika pagi raya? Ketika pagi raya. Dan juga orang Melayu ditambahkan dengan satu lagi yang lain, iaitu mereka memohon ampun dan maaf, maaf zahir dan batin. Yang ni masuk dalam bab yang adat, tapi kita telah sebutkan dahulu, iaitu seingat saya di antara kuliah-kuliah terakhir di dalam bulan Ramadan yang lalu berkaitan tentang hukum memohon kemaafan dan hukum memberikan kemaafan. Baik, walau bagaimanapun kita nak sentuh berkaitan tentang kalimah taqabbalallahu ta'atakum. Kenapa kita sebut kalimah taqabbalallahu ta'atakum atau taqabbalallahu minna wa minkum? Yang pertama, apa makna kalimah ini? Yang kedua, kenapa kita sebut kalimah ini? Baik, untuk menjawab soalan yang pertama, apa makna kalimah ini? Kalimah taqabbalallah diumpamakan sebagaimana kalimah amin. Kalimah taqabbalallah seumpama kalimah amin. Kalimah amin mana? Ni bukan amin Ona kicap-cap amin ke ataupun haji amin ke, ni bukan. Amin ni apa maknanya? Amin yang kita sebut ketika mana selepas kita membaca surah Al-Fatihah. Selesai daripada kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin kat situ, amin apa? Apa makna amin dekat situ?
sehinggakan disebut bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia solat, maka dia akan menyebut amin dan diikuti oleh para sahabat sehingga bergemar suara di dalam masjid. Datang pula hadis yang lain yang mencerita amin yang diucapkan oleh para makmum ini ketika berada di dalam solat sekira bertepatan dengan amin yang diucapkan oleh para malaikat yang berada di langit dan juga malaikat yang berada di bumi, nescaya Allah akan memperkenankan bagi mereka sebagaimana hadis wali abdi fi ma sa'al, bagi hamba-Ku apa yang dia pohonkan. Kalau bertepatan amin kita dengan amin para malaikat. So kita nak tahu apa makna amin yang kita dah sebut ni. Kita dah kata tadi kalau ditanya soalan taqabbalallah itu maksudnya apa, maka kita kata taqabbalallah itu macam amin. So amin tu apa maknanya pula? Maka kalimah amin ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Arab sebelum kita terjemahkan ke bahasa Melayu, maknanya Rabbana taqabbal. Apa maknanya? Rabbana taqabbal. Makna Rabbana taqabbal ini adalah membawa maksud, wahai Tuhan kami, terimalah. Tolong terima apa yang kami minta, tolong terima amalan yang kami buat. Rabbana taqabbal. Kalimah amin yang kita sebut bila ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Rabbana taqabbal, Tuhan kami terimalah kami. Tuhan kami terimalah kami. Yang tu makna kalimah amin. So kalimah taqabbalallahu minna wa minkum, ya Allah terimalah apa yang kami telah buat sepanjang sebulan bulan Ramadan dan apa yang kamu juga telah buat, iaitu saudara-saudara kita yang sama-sama dengan kita beribadat ketika mana berada di dalam bulan Ramadan. Baik, itu jawapan dia ataupun makna kalimah taqabbalallahu minna wa minkum dan juga kalimah taqabbalallahu saliha a'malikum, mudah-mudahan Allah terima amal soleh yang engkau kerjakan di dalam bulan Ramadan.